Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe Nora. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Kamal Noh. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dikenal korang Kin-kin. Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng tong. Kalau korang terlupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan terlepas nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so hari ni macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title, okay, hari ni aku dengan adik aku Bebe. Okay, hari ni Bebe ada, okay, dia datang nak dijadikan ceritanya. Kita orang akan react video terseram. Taklah terseram sangat pun, dia macam video seram tapi video jump scare. Nak dijadikan cerita macam tu. Minta maaf, rambut aku kembali semula kepada rambut mangkuk sebab petang tadi aku mandi kolam, rambut aku jadi keras. Nak dijadikan cerita macam tu. So aku tak tahu nak buat apa. Aku dah shampoo macam ni juga jadinya. Kalau aku mandi kolam memang kerah gini lah rambut aku. Nak dijadikan ceritanya, so abaikan rambut aku ni. So kita akan tengok video jump scare terseram dekat YouTube. Orang kata lah sebab ada 11 juta orang dah tengok. So hari ni kita invite Baby. Okay guys, nak dijadikan ceritanya ni lah Baby. So kita orang akan tengok dan buat screen recording video paling seram dekat YouTube. Orang kata video banyak jump scare lah. So marilah kita screen record. Okay guys, nak dijadikan ceritanya sekarang. Aku dah buka ni, kita orang tengah tengok ni. Aku guna iPad dekat bawah ni. Okay, kau sini sikit, kau sini sikit. Okay. So, peringatan bagi anda yang menderita lemah jantung ataupun penakut, harap jangan nonton video ni. Aku penakut tapi aku nak tengok juga. Kau nak tengok? Nak. Okay, so kita tengok juga bunyi apa tu. Ada bunyi tapi abaikan, okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita tengok volume dulu. Okey, volume kuatkan sikit. Tak best lah tengok video jump scare tapi tak ada bunyi macam tu. Okey. Volume macam kuat sangat je. Okey. Sudah siap? Dia kata sudah siap. Mari kita mulai. Okey. Okey, awal-awal dia macam tu pun aja. Okey. Okey, bilik hijau. Bilik hijau. Ada tingkap, ada cahaya. Okay, ada orang lalu. Kat situ ada orang lalu. Bah! Bagi aku tu macam biasa je. Kau banyak. Diam. Okay, sekarang ada tanda ni. Penanda, bukan penanda wacana. Dilarang merosak tanaman. Okay. Jam. Taman Satria Berko. Ini ke Indonesia ke? Aku rasa ke Indonesia ni guys. Tak seram. Tak jump scare pun. Bagi akulah tak jump scare. Okay. Ni kurang ajar. Okay. Tahi. Jim. Muka dia. Kijol. Okay. Dia macam lampu-lampu paranormal gitu tau. Tapi rambut aku memang macam mangkuk. Macam okay. Dia naik tangga. Cebak. Gosh. Sekejap. Perhatikan gambar ini. Wih, lemah jantung aku . Kalian melihat kejanggalan. Maksudnya kita ada nampak benda pelik-pelik ke dalam ni? Tidak, mari kita zoom. Kita zoom. Okay.
Okay, game. Okay, loncat. Loncat. Okay. Again. Okay. Muka sapi dia rembat tu. Kenapa macam tu? Okay. Ini apa pula? Nampak orang tak? Orang kan? Itu. Lari. Lari. Buat benda tu. Dia tak tutup. Dia tak nak tutup. Okay, dia tidur. Ada orang buka selotip tu ke? Kan? Macam mana sekejap? Buka selotip ni? Kalau aku dah selubung dah tu. Jangan buka. Makin besar pintunya dibuka. Okay. Lampu. Jangan buka lah. Buat apa tu? Wuih. Bunyi apa tu weh? Oh. Okay, jangan keluar. Eh. Pintu tu dah okay balik. Ini betul-betul jump scare-nya betul-betul ni nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, nak dijadikan ceritanya tadi tu dah video yang pertama. Memang orang kata seram lah, jump scare. Ada yang jam-jam terjam sangat, tapi ada yang orang kata biasa-biasa je kan. So kita tengok yang kedua pula, kompilasi video jump scare. Yang ni pun orang kata seram sangat kan. So kita tengoklah semua video ni ada dekat YouTube. Okay, korang nak link, aku akan isi dekat komen dekat bawah tu. Nanti korang tekan je link tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekejap, kenapa ada caption ni? Tak perlu caption ni. Okay. Perhatian jika anda penderita jantung, harap jangan menonton video ni kerana akibatnya bisa sangat fatal. Okay. Bismillah. Di tengah main piano, Josh. Yah. Okey, dah betul. Ni. Eh, siapa tengok dah ni? Ni apa? Okey, kerusi tu bergerak. Weh, kerusi tu bergerak, weh, tak relax. Janganlah tunjuk kat batang busuk kau yang sangat busuk tu. Mana? Dia pergi mana? Okay, ni game chess. Okay, tadi tu okey je, habis biasa. Tak sama sangat. Okay. Okay, dia gerak. Kenapa dengan chess? Okay. Aha. Okay.
Okay. Ya, mulut buntut bro. Ni gak itik-itik. Tak terkejut. Okay, yang keempat. What is wrong with the picture? Look at the flower. Tengok dekat bunga. Okay, bunga. You will realize that there is some. Terseram. Tadi tu sumpah tak seram. Hi YouTube, I don't know what's going on, but my house is like got a ghost or something. Yeah, that's what I'm not sure. But look, I'm going around. Apa tu? Tak jelas. It's just creepy, I don't know. Sumpah weh, rambut aku macam mangkuk apa benda. Lantaklah, tengok cerita ni. Okay. Something going on in the basement. Ada apa ni? Tak terkejut. Oh, ini seram. Ni macam pernah tengok. Okay. Okay, dia joget Blackpink Lisa ni. Oh, okay. Itu sembam. Ya ni macam tak seram sangat je macam tadi. Okay. Ni nampak macam seram sikit. Okay, My Little Pony kat situ kita nampak. Okay, kenapa dengan My Little Pony? Lawa dulu. Okay. Okay, ni permainan ni lah. Kalau kita tekan nanti dia. Faham macam tu. Okay. Tu dah apa jadi? Okay. Okay. Bi, muka kau macam tempe, Bi. Tempe. Okay. Okay. Aku takut. Okay. Okay. Kenapa semua senyap? Cepatlah tekan. Kenapa dia tak tekan? Loh. Tak ada apa pun. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so itulah dia video-video jumpscare. Sebab ada salah seorang subscribers aku, dia DM aku dekat Instagram tak putus-putus. Dia kata, "Bagaimana, tolonglah buatlah reaction video jumpscare." Macam tu, aku memang tak suka jumpscare. Sumpah aku tak suka jumpscare. Tapi untuk korang, aku sanggup buat nak dijadikan ceritanya macam tu. So esok kalau korang nak content best-best, korang just komen dekat bawah korang nak aku buat content apa. InsyaAllah aku akan buat nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam content-content seram Noror ataupun content-content yang akan datang. So bye. Tidak. No. Ah.